tentang satu amalan yang semestinya tidak boleh kita tinggalkan di bulan yang mulia ini yaitu bulan Muharram dan amalan yang kami maksudkan semuanya kita sudah tahu yaitu puasa Ashura puasa tanggal 10 Muharram yang pada tahun ini insyaallah bertepatan dengan hari Sabtu nanti hari ini adalah hari Rabu Kamis, Jumat, hari Sabtu, tanggal 10 Muharram. Hari ini tanggal 7 Muharram, besok 8 dan hari Jumatnya adalah tanggal 9, kemudian hari Sabtu tanggal 10. Uh, ikhwas kalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami mengingatkan kembali bahwa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram nanti. Dan pahalanya telah Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis beliau di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahtasibu 'ala Allah ay yukaffiru qablahu. Aku berharap dengan puasa Asyura ini tanggal 10 Muharram ini Aku berharap menjadi sebab dosa setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala berpuasa Asyura tanggal 10 Muharram kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ahtasibu ala sanata allati qablahu. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Asyura ini ya atau puasa Asyura ini menjadi sebab dosa setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, kita juga sudah tahu insyaallah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berharap agar pada tahun berikutnya setelah beliau ya, mendengarkan alasan orang-orang Yahudi berpuasa pada tahun tersebut atau pada tanggal tersebut, pada tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la in baqitu ya ila al qadim atau ila al qabil ya kalau aku diberikan umur oleh ya Allah Subhanahu wa taala sampai pada tahun yang akan datang la asumanat tasyi maka aku akan berpuasa juga pada tanggal 10-nya ada pada tanggal 9-nya ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka aku juga akan berpuasa pada tanggal 9-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap untuk bisa berpuasa pada tanggal 9 untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang hanya berpuasa pada tanggal 10-nya. Sehingga ya pada mukaddimah ini kami mengajak kepada ikhlas sekalian, kepada para jemaah ya, kepada pemirsa Wahda TV dimanapun kita berada untuk kemudian kita berpuasa Tanggal sembilan dan sepuluhnya, hari Jumat dan hari Sabtu nanti, jangan kita tinggalkan puasa ini dan berharap puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya insya Allah kita dapatkan. Kata nabi SAW, "Aku berharap dengan puasa Asyura ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa kita setahun yang yang lalu." Kalau ada di antara kita yang mampu berpuasa atau bisa berpuasa sejak hari esok, karena besok adalah bertepatan dengan hari Kamis, maka ini lebih baik lagi. Ya, berpuasa sejak besok hari Kamis. Ya, karena berpuasa hari Kamis juga dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di bulan Muharram, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk banyak berpuasa. Tidak hanya satu dua kali, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan banyak berpuasa. Maka siapa yang bisa berpuasa besok hari Kamis Alhamdulillah ini lebih baik Jika tidak bisa maka hari Jumat Diusahakan untuk tetap berpuasa Tanggal 9 Muharram Yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan puasa Tasu'a Puasa hari ke-9 dari bulan Muharram Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi Dan jika tidak bisa Maka jangan tinggalkan puasa Tanggal 10-nya 10 Muharram yaitu puasa Ashura yang kita semua sudah tahu tentang keutamaannya diharapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menjadi sebab dosa kita setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jemaah sekalian, siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa dan kesalahan? Kita semua memiliki dosa dan kesalahan. Bahkan kita adalah ya mahalul khata' nisyyan. Kita adalah tempatnya salah dan keliru. Kita adalah tempatnya salah dan lupa. Manusia dikatakan manusia karena banyak lalai dan banyak lupanya, maka ini adalah kesempatan berpuasa satu hari, dosa satu tahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari berpuasa, dosa setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, bagi siapa yang puasanya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus berusaha. agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kita berbeda pendapat. Apakah dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Asyura ini adalah dosa-dosa besar ataukah dosa-dosa kecil? Para ulama kita berbeda pendapat. Sebahagian kecil para ulama kita mengatakan dosa-dosa besar pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Asyura. Kenapa? karena Nabi SAW menyebutkan secara umum ahtasibu ala qablahu aku berharap kepada Allah puasa Ashura ini menjadi sebab dosa setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu Taala jadi Nabi katakan dosa setahun yang lalu secara umum maka sebagian kecil para ulama kita mengatakan dosa-dosa besar pun diampuni oleh Allah Subhanahu Taala dengan puasa Ashura dan mayoritas para ulama kita kebanyakan para ulama kita mengatakan dosa-dosa kecil saja yang diampuni adapun dosa-dosa besar harus dengan taubatan nasuhah harus dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis beliau ya as-salawatul khams salat yang lima waktu wal jum'atu ilal jum'ah dan jum'at yang satu dengan jum'at yang berikutnya war ramadhanu ila ramadhan ramadhan yang satu dengan ramadhan yang berikutnya mukaffiratun lima bainahunna jtuni batil kabair adalah sebab dosa-dosa kita yang yang diantara keduanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan syarat idha jtuni batil kabair jika dosa-dosa besar itu dijauhi maka berdasarkan hadis ini mayoritas para ulama kita mengatakan berarti berarti amalan-amalan yang seperti ini yang dikabarkan oleh Nabi menunjukkan bahwa dosa-dosa kecil saja yang diampuni oleh Nabi SAW... Alaihi Wasallam, adapun dosa-dosa besar harus disertai dengan taubatan nasuha. Wallahu taala alam, ala kulli hal jemaah sekalian kita berusaha untuk menjaga amalan yang mulia ini, berpuasa pada tanggal 10 Muharram pada tahun ini bertepatan dengan hari Sabtu nanti. dan jika kita ikuti dengan tanggal sembilannya maka itu lebih baik lagi ya sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam harapkan apalagi jika kita ikuti dengan tanggal sebelasnya maka itu akan menjadi lebih baik dan lebih afdal lagi insyaallah ya sebagai bentuk penjagaan jangan sampai tanggal sebelas itu ternyata adalah tanggal sepuluhnya dan juga sebagai bentuk memperbanyak puasa di bulan Muharram wallahu taala alam